lagi dengan usaha Funida Channel yang akan selalu mengupdate situasi terkini spot-spot wisata terbaik yang ada di Pulau Bali. Dan malam ini kita lagi ada di Jalan Seminyak Bali. Ini kita ini lagi di Jalan Basangkase, satu jalur dengan Jalan Raya Seminyak di depan nanti. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau menyimak, kita minta dukungan untuk subscribe dan like-nya. Semoga video ini bermanfaat jadi sarana informasi buat teman-teman yang akan liburan ke Bali, terutama untuk bulan depan mau liburan Lebaran. Dan teman-teman bisa lihat situasi terkini yang ada di Jalan Raya Basangkase. Sebelahnya jalan satu jalur dengan Jalan Raya Seminyak. Oke teman-teman, situasi Jalan Raya Seminyak, kita udah masuk di Jalan Raya Seminyak sekarang. Dan beginilah situasi terupdate yang ada di Jalan Seminyak pada malam ini. Lumayan udah ada kehidupannya, banyak dari toko-toko udah pada mulai buka di kanan kirinya, walaupun masih sebagian ada yang tutup. Dan mungkin pastinya bulan depan, setelah libur Lebaran dan libur sekolah, karena di daerah di negara Australia juga bulan Juni adalah holiday school juga, jadi mungkin dipastikan mereka mulai berkunjung ke Bali. Thank you.
Oke teman-teman, demikian tadi videonya. Semoga video ini bermanfaat jadi sarana informasi buat teman-teman yang ingin mengetahui situasi terkini yang ada di Jalan Raya Pasangkasa dan Jalan Raya Seminyak. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.